Wah, Ci, harus dibersihin nih ya. Iya, Pak, kenapa? Pakai minyak kayu putih. Oh, iya, siap. Belum, yes. IMAX kayak gini. Pak Jimmy, halo. Ya. Coba nanti jam, saya pengen lihat jam 4 harus bersih. Oh. Bes, aku tak pamit, besok mau Kak ke Jember gitu. Oh, ini siap. Soalnya Jember itu Pak Slamet gitu. Slamet, ya. Menunggu itu. Saya nggak pernah rini, das gitu. Ya, Pak, jengkleng gua. Halo guys, sekarang berada di Cantra Kaki-Kaki Malang ya. Alhamdulillah perjalanan dari Sidoarjo lancar. Nih giliran Malang nih. Nanti kita cari Om Jimmy. Oh itu Om Jimmy itu. Oke, ini Pak Jimmy ini CM-nya Cantra Kaki-Kaki Malang. Ayo guys. Ini kenalin Pak Jimmy Christian ya. Iya. Itu ya CM-nya yang ada di Malang ini. Ini tadi tak lihat-lihat dari luar wis rame. Iya, alhamdulillah Pak Jena, ada aja. Akhir bulan ya. Akhir bulan. Berapa unit nih? Ini tadi masuk 8. Masuk 8. Oke. Oh iya, itu ada tambahan kanopi ya. Iya, ada tambahan. Sejak kapan Pak Jimmy? Itu sejak 6 bulan 7 bulanan lalu Pak Jena. Berhubung peminatnya Jantra Kaki sendiri itu banyak, ya. Kita kekurangan slot, akhirnya inisiatif nambah kanopi. Nambah kanopi buat ya. Slot pekerjaan ya. Berapa unit? Untuk itu kapasitasnya sekitar 4. Iya. Nah, ini semuanya berapa slot? Ini total? Semuanya 10-11an bisa masuk. 10-11 ya. Itu sesi pertama ya? Sesi pertama kalau ya. Pagi. Nah, ini letaknya di mana sih alamatnya? Di Jalan Ki Ageng Gribik, 36 sampai 39, Sawu Jajar, Kedung Kandang, Malang. Oke, okay. Oh, Kiai... Ki Ageng Gribik. Oh, Ki Ageng Gribik, ya. Ya, terus kok tur ya? Ya, siap Pak Jeno. Sekarang dimulai di mana nih? Dari sini dulu Pak Jeno. Dari sini, ini ruang produksi guys. Sorry. Lagi apa ini? Oh, power steering. Oh, rack steer ini ya? Iya. Yang oli ya? Yang oli, Pak. Oke. Ganti seal. Ini harus masang seal harus benar-benar persisi ini. Kalau enggak persisi, bocor atau robek dikit ya, bocor ini ya. Sangat hati-hati ya. Iya. Yuk, guys. Ini, guys. Seperti biasa, guys. Jadi, setiap ruangan produksi Jantra Kaki-Kaki, ya ada bubut-bubut, mesin press gitu. Iya. Ini kayaknya lengkap ini. Ada mesin bubut disc brake juga ya, ada bor duduk komplit. Jadi untuk perbaikan segala macam ball joint atau terot bisa ya di sini. Rexir bisa juga. Bahkan pemasangan pengepresan bearing pun juga bisa. Apapun ya. Bisa ya. Bisa Pak Jeno. Oke. Sip. Ya. Ini yang kedua Pak Jeno. Ini ruang spare part. Oh, ruang spare part. Wih, halo, apa kabar? Ya, siapa ini, Mbak E? Saya Devintia, Pak. Oh, Devintia. Ini Mbak E, siapa? Viana, Pak. Viana, oke. Okay. Siapa? Tommy, Pak. Tommy? Oke. Ini ruang spare part ya? Iya. Ini ada beberapa kelengkapan mobil-mobil. Spare part kayak busing, karet belat, support, terus bearing roda, kampas rem kita juga ready. Ready ya. Bearing roda juga ada. Ready ya. Terus gimana ketersediaan spare part Mas Tommy? Alhamdulillah, Pak selalu bisa menyediakan untuk terjaga ya. Pokoknya nek sing stoke kurang langsung ditambahin ya. Ojo sampai kentekan blas, jangan sampai lah ya. Ya. Dikit-dikit tapi komplit gitu lah ya gak? Iya. Supaya dikit-dikit komplit. Ini aku ngomongnya dari Serang sampai sini. Dikit-dikit komplit gitu lah. Lagi
Opo iki? Ini customer kemarin habis kecelakaan, Pak Jono. Oh, gitu. Nabrak tiang cor-coran, hancur. Nah, ini kita beresin kaki-kakinya. Kebetulan ininya kan lepas, jadi kita alihkan ke sini dulu biar enggak menggambar pekerjaan. Ya. Ya. Oh, jadi jatra kaki-kaki menerima ya mobil-mobil kecelakaan-kecelakaan gitu ya. Oh, kalau untuk penerimaan selalu diterima, Pak Jono. Gitu. Yang fokusnya kita kan cuma di kaki-kaki sama sepuring. Oh, jadi kalau kita body repair kayak ya. Ini kan udah menyangkut body repair nih ya. Iya, yang ininya nggak kita kerjakan. Jadi guys, jadi kalau insiden kecelakaan gitu, kadang kan kaki-kakinya kan parah itu. Iya. Atau shock breaker-nya bengkong, atau armnya patah, iya. Atau rack steer-nya juga patah, pecah gitu. Itu jantar kaki-kaki bisa untuk ngatasinnya gitu loh. Ini mobil apa? Ini Toyota Rush, Pak Jono. Setirnya kemarin ya? Sampai lepas dari rumahnya. Oh gitu. Ya, saking parahnya remnya patah, rack steer-nya juga bengkok, shock breaker-nya bengkok. Peleknya aman? Peleknya pecah jadi dua, Pak Jono. Oh jadi dua? Iya. Oh makanya ini tiga ini. Iya, ini serepnya copot. Oke. Di sini ada ruang tunggu. Ruang tunggu. Setelah masuk proses registrasi, customer langsung diarahkan ke sini. Gitu. Dengan assalamualaikum. Salam kenal. Saya Jono, Pak. Saya Jono. Ya. Perbaikan, Pak. Ya. Mobil nopo, Pak? CRV. Oh, CRV. Tinggalnya jauh, Pak? Dari sini. Saya dari Batu. Oh, dari Batu. Oh, Batu. Songgoriti, ya? Iya. Oh. Jauh ya? Iya, karena ada tempat di sini jantara. Oh gitu, tahu dari mana Pak? Cerita, Pak? Dari omongan teman-teman ya. Oh, rekomendasi. Nah ini, saya kan acara kesini kan sidak nih Pak. Oh iya. Saya juga minta komentar, minta pendapat Bapak nih. Bapak kesini tuh pelayanannya seperti apa sih Pak? Kayak admin atau Pak Jimmy sebagai kepala bengkel, apakah disambut dengan baik atau Bapak itu sudah mendapatkan edukasi pencerahan tentang kaki-kaki? Pripun Pak? Iya, yang menarik di sini memang selalu disambut ya. Terus kita nggak perlu harus nyari-nyari kenapa-kenapa gitu ya. Oh gitu. Jadi langsung fix masalahnya apa, solusinya seperti apa gitu. Oh gitu. Itu yang jadi nggak perlu merata-rata gitu. Oh gitu. Oke. Karena kita juga di sini juga ada SOP Pak. Sebelum mobil itu dibongkar tuh harus dites jalan dulu ya. Iya. Nah ini repotnya nggak perlu pilih juga. Nggak ketemu suara nih, jadi ngecek itu, ngetes itu agak jauh ya, di situ ya. BTS apa? BTU. Oh BTU, ya itu jalan kan rusak itu. Oke. Baik Pak, kalau begitu terima kasih banyak atas kepercayaannya Pak. Terima kasih. Berikutnya ini ruangan registrasi Pak. Oh ruang registrasi. Jadi pertama customer masuk langsung diarahkan ke sini untuk melakukan registrasi, pendataan, lalu cek samping tadi. Oh gitu. Halo Pak. Halo. Sopo iki jenenge? Sasa Pak. Sasa. Iya. Oke. Udah berapa lama? Udah 1,5 tahun Pak. Iya, gak tau urus ya. Di Pare sebelumnya Pak. Sebelumnya di Pare. Oh, istrinya Mas Zen. Oh pengantin muda dong. Iya pengantin. Oh alay gitu. Iya. Oke. Oh suaminya Zen. Istrinya Mas Zen. Mas Zen ya. Iya. Wah Ci, harus dibersihin nih ya. Iya Pak Jono, kemarin ini bersihnya susah soalnya ada ini. Pakai minyak kayu putih. Oke siap. Ya harus nih. Duluan guys, iMac kayak gini. Pak Jimmy halo. Ya diperhatikan ya. Iya. Nih pakai minyak kayu putih itu loh, cek itu. Saya jamin bersih. Oh iya siap Pak Jono. Coba nanti jam, saya pengen lihat jam 4 harus bersih. Oh siap. Oke. Ya guys, ini tempat registrasi sendiri-sendiri ya. Iya, sendiri. Karena di sana juga tempatnya terlalu sumpek ya, iya. Buat spare part ya. Spare part. Jadi ini khusus nih gitu. Oke. Mbak Salsa, tinggalnya di mana? Saya di Malang Pak. Oh, asli sini. Oke. Jadi habis nikah langsung kerja ya, enggak cuti-cutian. Kemarin sempat cuti. Oh gitu. Oke. Nah, si Mas Jen ini kemana? Sekarang katanya lagi ke Solo, Pak.
Oke, okay. Rolling ya. LDR. Ya, gitulah kalau dapat suami dari krunya Jandra Kaki-Kaki LDR terus. Harus siap. Oke. Okay. Kita ke atas, Pak Jeno. Ke atas. Iya, di lantai 2. Lihat mana? Lihat sini. Oh, iya. Sini ya. Sini apa itu? You ain't got a house. Pak Gerutuk. Oke, Salim. Sehat, Pak. Lha iki Mbak Sophie kucuk-kucuk di sini. Udah pulang. Udah pulang. Sampun. Kapan? Tanggal 16 kemarin. Oh, tanggal 16. Iya, guys, ini kemarin di Tangsel ini. Berapa lama? 5 minggu. Tugasnya apa nih ngono? Audit. Oh, audit. Ya, keren loh. Iya, iya. Karo sapa? Mbak Dini. Sama Mbak Dini. Weh, ya Mbak Dini, apa kabar? Alhamdulillah, saya Pak Sopo iki? Iki anyar iki? Iya, Pak. Oke, 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 oke. Terus gimana hasil auditnya Tangsel? Alhamdulillah. Lancar? Lancar, sekarang diteruskan sama tim yang lain. Sama, diteruskan sama tim Mas Oki ya? Betul, Pak. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gimana, ada temuan banyak? Banyak sekali. Oh, banyak sekali. Ya, ya, iyalah itu. Maksudnya fungsinya audit kan untuk merapikan kan, makanya saya senang sekali itu ada tugas audit itu harus itu ya itu. Wis podo makan. Gajian rumahnya lebih pelit untuk dirinya sendiri. Weh Mas Adin, Bu Dwi, apa kabar Bu Dwi, Mas Adin? Lho kucuk-kucuk di sini Bu Dwi? Iya Pak. Kan biasanya di Jogja. Iya, saya memang di Jogja. Iya. Beberapa bulan sekali memang saya ke Malang. Oh gitu, di Malang. Paling teman-teman yang ada di sini Pak Jogja. Iya. Ya guys, jadi ini Bu Dwi kemarin di Jogja nggak ketemu karena di Jogja itu beliau meeting terus. Jadi ada tim gerebek pun juga masih ditinggal meeting. Iya, betul ya. Tapi asli sibuk loh, Pak. Oh, lagi sibuk ya. Lah, iya. Kemarin meeting apa sing diurusin Ibu Dwi? Ya itu tadi, Pak, untuk audit beberapa cabang. Oh, audit juga. Beberapa cabang ya. Iya. Audit beberapa cabang, terus juga kita ada perapihan-perapihan. Perapihan-perapihan ya. Iya. Oke, lah. Lah ini Mas Adin tempo hari ke Bali. Iya. Nyapu ke Bali itu. Sama Pak, audit juga. Oh, audit juga. Jadi guys, di tubuh Jandra Kaki-Kaki itu kadang beberapa bulan sekali itu ada tim audit yang keliling gitu loh. Jadi cabang ke cabang itu dilakukan audit gitu. Jadi berapa orang biasanya yang ngaudit itu? 3 orang Pak. Oh, 3 orang ya. Jadi seperti itu guys, di tubuh Jandra Kaki-Kaki harus rapi manajemennya, laporan keuangannya itu harus benar-benar rapi gitu loh. Yes, dijalankan terus ya Mas Adin ya. Nah, di sini ada terbagi dua ya. Uh-uh. Di samping ada DMT, digital marketing, terus di sini ada HRD. Oh, ada HRD. Ya. Assalamualaikum. Mbak Dina, pengantin muda. Sopo Mbak Anissa ini ya. Lagi Mbak Sopo ini? Elisa. Sing magang apa ini? Oh, sing magang kae. Ya, yang kehilangan motor Pak. Oh, iki kehilangan motor. Saya ini bawa motor? Bawa Pak. Pakai gembok ganda ya? Di double-double. Tapi security-nya harus dijaga kan? Sudah. Iya, iya. Gimana Mbak Dina? Alhamdulillah. Katanya cuti. Sampun, Pak. Sudah berakhir. Nikah belum ada sebulan udah gemuk. Ya. Cacak. Termasuk bahagia. Ya. Happy, Pak. Ya, ya, ya. Oke, terus lagi ngerjain apa ini, Mbak? Ini tadi Dina? Pelaporan BLKP, Pak Juno. Oh, gitu. Melanjutkan BLKP sama mau perpanjang kontrak untuk Talenta. Loh, itu Mas Nova? Iya, Mas Nova. Halo, lagi Mas Nova. Ayo, sini, ayo. Nih. Asli Jogja guys, Bantul ini. Bantul. Dinasin yang Malang. Gimana lagi rekrut apa ini? Oh ya, proses ini Pak, kemarin kebetulan kan baru ikut job fair lepas sekolah. Oke. Okay. Jadi datanya udah terkumpul, kemudian saat ini baru diproses. Banyak yang niat gabung? Banyak Pak, ini udah ada 200 lebih. Wow, ini serius nih 200 nih? Serius ini.
Baik dari yang kemarin di Kediri dan juga Malang. Tapi diseleksi ya? Iya betul. Bener-bener diseleksi. Ugo diterima, kok penempatannya di mana? Dikari doang kan? Kaburin ya. Aduh. Ya diseleksi ya. Kemarin jobernya di Pare ya, di ya, STM CB itu ya. Ya, yang minggu kemarin itu di CB Pare, kemudian minggu ini kemarin di PGRI Malang. Oke. Ya, benar-benar diseleksi dan benar-benar dites ya, gitu ya. Ojo telung dino penempatan kabur, gua seminggu kabur, aduh. Oke. Mas Medinya di kantor mana? Sebelah mana? Oh di sebelah. Iya. Oke. Ayo guys, mana? Sebelah. Samping. Kantor apa? Ruang DMT Pak. Oh, Digital DMT. Marketing Teknologi. Ya bis. Oke. Selamat bertugas ya. Maaf mengganggu. Mengganggu. AC-nya dingin ya. Jadi yang backup iklan-iklan di seluruh cabang terpusatnya di Malang. Assalamualaikum. Ini Yosa. Ya, Yosa Pak. Iki siapa ini? Nabila Pak, baru. Nabila, oh baru. Weh, iki Mbak Yunia, iki wes. Iki Ona, iki Tiara, ini Rifki. Rif, kapan di Jogja? Ini Adi ini. Alah, Jogja, poti ya. Poti, Reno, Malang. Jadi ini guys, ruangan DMT Jantra Kaki-Kaki, mereka-mereka urusan-urusan bikin-bikin konten apapun lah ya di sini, di markasnya ini, di iya. Malang ini. Berapa orang? Ada 9 sekarang. Oh 9, cukup ya? Cukup, insya Allah. Mesti cukup-cukup nih, ayo gitu loh ya. itu pun juga... IT udah gak di kantor sini, di ruang sini, ruangan ya, bawah ya akhirnya ya, di sendiriin ya. Iya. Terus, laptop-laptopnya aman? Insya Allah aman. Nah, anak yang rusak dan diganti, hanyar. Ngomong sama Om Luki. Ya Om, pengajuan sih. Lo telung ulan baru turun. Ya wis, oke, lanjut dikerjakan lagi. Selamat bertugas. Maaf ganggu ya. Ada yang disampaikan, Rivi? Enggak, Pak. Enggak, aman. Aman, aman. Engkau aman hotel. Ya wis, oke deh ya. Selamat bertugas ya. Yuk, Mas Haji, yuk. Terima kasih. Iya, iki wis. Iki apa, Mas Fikih nih, nih. Ini mari, people mari, and mari. Culture nih, ini smoking kantornya sing rokok ya. Oh ada isosnya ya, aman ya? Aman. Oke. Yes. Kopi ini di? Sudah ada. Oh gitu. Oke, engkau melok ya? Habis maghrib ya? Siap. Ya. Wes ini sepuh ini. Jadi ngantornya ini gak ngerokok, gak ngopi, gak iso. Makanya tak sendiriin gitu loh ya. Ya wes, koro monggo, selamat bertugas ya. Ya. Oke, cukup Pak Jimmy. Iya, Pak Jono. Makasih ya. Diantar sono sini naik ke atas ke bawah ya toh. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oh, siap. Ya, sebentar siap. Aja ya. Iya, siap. Ya wes, oke Mas Medi, Mas Biki, terima kasih. Hai guys, sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol dengan ya. Pak Jimmy, ya. CM-nya Jantra Kaki-Kaki Malang. Terima kasih nih ya, Pak Jimmy, tadi diantar sono sini ya, ya. Untuk banyak ruangan di sini. Banyak ruangan. Ini, cabang yang banyak ruangan banyak ini, ruangan. Banyak ruangan divisi gitu. Yeah. Tadi ada divisi DMT, People and Culture, sama Accounting, dan Accounting gitu. Terus ada tadi apa ya, DMT ya. DMT. Terus
Banyak di sini. Banyak. Ini saya juga perawatannya juga harus dijaga loh. Ya, tadi juga ada sempat lihat berantakan-berantakan. Ya. Ini ada OB-nya kan? Ada, Pak Jono. Oh, ada OB-nya. Oke. Okay. Nih, Pak Jimmy. Iya, Pak Jono. Nih, saya kan juga udah lama nih gak di Malang nih. Iya. Banyak penambahan-penambahan. Contoh itu penambahan kanopi, untuk penambahan slot kan. Iya. Terus ini saya lihat di depan bengkel pohonnya ditebang. Sudah ditebang, jadi kelihatan semua Pak Jeneng. Iya, kelihatan semua. Iya. Itu yang iya sih kalau saya lihat dari depan pohonnya kan menjulang tinggi ya, apalagi sekarang ini kemarin-kemarin juga musim-musim angin gitu ya. Jaga-jaga tumbang atau gimana ya. Tapi tadi udah bersih berapa pohon ya? Dua pohon. Dulu pohonnya itu usianya udah tua Pak Jono. Nah sempat pas waktu hujan tahun lalu itu hujan deras, ada orang melintasi rantingnya itu patah ngenain orangnya dibonceng, jadi orangnya jatuh. Aduh, kita inisiatif untuk mengalukan pengajuan ke DELA dan sekarang sudah terrealisasi. Iya sih emang bahaya sih bahaya, ya, itu sampai rantingnya ke di atas rumah-rumah gitu ya. Oke. Pak Jimmy, ini Malang udah hujan belum? Malang 3 hari yang lalu hujan Pak. Oh, hujan ya. Hari Minggu ya. Kemarin lihat suasana cuaca mendung tapi nggak jadi hujan. Iya. Ya kayak gini aja kalau sore mendung tipis gini. Terkesan kayak mau hujan ya. Iya, tapi belum hujan. Belum hujan. Ya sabar tinggal tunggu waktunya ini. Ini kalau hujan terus banjir kayak ini. Parah juga aduh. Susah. Tapi ditinggiin ya. Udah ditinggiin. Iya, tapi saya ini belum lama ya di church, setahunan ada ini? Setahunan Pak Jeneng. Iya, ini udah pada rusak lagi rusak ini. Lagi. Harus ditambah lagi nih Pak Jimmy. Iya Pak Jeneng. Oke Pak Jimmy, hari ini rame? Hari ini tadi kurang lebihnya 8-9 mobilan. 9 mobilan ya, iya. Iya sih ini tadi saya lihat juga banyak pengerjaan gitu. Ini hari-hari juga begini? Untuk bulan ini dominan slow ya Pak Jono ya, nggak seperti bulan lalu. Kalau bulan lalu itu kalau nggak reservasi dulu susah, nggak dapet slot. Nah kalau untuk sekarang ini agak slow, begitu customer langsung on the spot ke sini ya insya Allah bakal langsung kita atas tangan ya. Ya ada naik turun lah ya, wajar lah itu ya. Tapi ini tadi juga saya komunikasi ngobrol-ngobrol dengan customer juga dari Batu ya. Iya. Gitu. Nah ini Malang ini nih customernya dari wilayah mana aja? Untuk Malang sendiri itu kebanyakan ya Malang-Malang kota sini, terus daerah sana Gondanglegi. Terus ada beberapa di arah tol situ ada Pasuruan, Pandaan, Batu juga banyak dominan. Gitu. Terus Mojokerto kadang juga ada, padahal kita ada cabang di Mojokerto, di Jember juga pernah, Banyuwangi juga dibela-belain ke sini, katanya pengen ngerjain di Malang gitu. Oh di Malang, pengerjaan, iya. Iya di sana ada Jember ya. Iya gitu. Jember sebenarnya. Nah itu selera customer ya, mungkin pengen sambil jalan-jalan di Malang kan bisa mungkin jadi gitu. Itu, Pak Jeneng. Tapi ya termasuk mencakup luas ya. Iya. Pandaan juga ke sini, Pasuruan. Juga Kepanjen banyak juga. Banyak ya juga ya. Turen ya juga banyak. Iya. Oke. Nah, biasanya yang di Malang ini pengerjaannya mobil Eropa atau Asia? Untuk di Malang sendiri kebanyakan yang Asia Pak Jono, kayak RAS, Avanza, CRV, Honda Jazz itu banyak, Mobilio, BRV itu dominan. Ya sempat sesekali kita ada kayak Mercy, BMW, Jaguar juga pernah, Daimler juga pernah kita ya di sini ya. Nah, cuman Rubicon, sedikit. Rubicon juga sering Pak Jono. Juga sering ya, Rubicon ya. Oke. Jadi Malang ini wis mobil apapun siap ada, ya. Ada. Nah, ketersediaannya spare part? Ketersediaan spare part kita kembalikan lagi. Kalau yang mobil-mobil yang biasa, insya Allah kita semua sedia ya Pak Jono. Tapi kalau untuk Eropa, itu kadang kita kembalikan lagi mau dicarikan barangnya apa dari kita. Kita juga membuka untuk inden-inden spare part Pak Jono. Kan sempat kita beberapa kali dikritik
sama customer, suruh sedia spare part yang aneh-aneh ini tadi suruh ada, terus sama buka inden ini tadi, akhirnya saya inisiatif, ya oke lah kita bantu, kita kan juga ada relasi kayak Autopart Sidoarjo, Autopart Solo, sama Autopart Jakarta, jadi insya Allah kita bisa bantu. Jadi customer ngasih masukan, ready stock, ready stock yang aneh-aneh. Mobil aneh-aneh kalau kita ready stock ya yo lama di lemari gitu ya. Tapi tetap berusaha ya bisa berusaha mencarikan ya. Iya, paling jadi, ya memerlukan inden waktu ya paling lama 1 minggu gitu ya. Si customer ini tadi kan enggak ngerasa bingung Pak Jono nyari-nyarinya. Kalau yang nyarikan mekanik kan udah pasti sama gitu ya, Pak Jono. Pasti sama ya. Jadi keuntungannya begitu ya. Iya, jadi, Pak Jono. Kadang customer cari spare part sendiri gitu ya, gak taunya yang datang nah beda lah, gitu loh, beda tipe atau beda, apa gitu loh. Itu sih kayaknya banyak yang terjadi itu, banyak itu, gitu. Makanya kita buka untuk malam ini, yeah, ini kita adakan. Iya, yeah, jadi kalau kita yang nyariin kan udah tahu betul kan, contoh kayak bushing kan kita ukur diameter luarnya, diameter dalamnya gitu ya, terus rek stire juga kita akurat, pesan dari kita ini ya. Nah untuk Pak Jimmy sendiri untuk mengelola di Malang ini nih, kendalanya apa nih? Kalau pasti dong ada kendala-kendala atau dari krunya mekanik sendiri atau dari customer. Biasanya kan customer komplain atau klaim ada miscommunication. Itu tuh ada nggak gitu? Kalau untuk kendala selama saya di sini itu bervariatif Pak Jono. Tapi maaf, di sini udah berapa lama nih? Ini sudah 1 tahunan. 1 tahunan ya. Oke. Terus lanjut. Ada juga kejadian unik, customer marah-marah. Ya, mungkin kurang miskomunikasi aja. Tapi yang sebenarnya kita itu udah sampaikan di awal. Udah disampaikan dari awal. Kalau Pak untuk mobil Avanza R3 ini nanti kalau dicek, dinaikkan, kadang ada kendala di shockbreaker bisa jadi macet. Ya, shockbreaker ngunci ya. Iya, shockbreaker karena ngunci. Karena diangkat gitu ya, itu Avanza Veloz, R3, gitu ya, Grand Max, itu kan sering Mbak Jono. Iya. Sedangkan kita juga nggak bisa main analisa apa-apanya aja. Kita harus ngangkat untuk ngecek satu-satu agar ini agar lebih akurat gitu Pak Jono. Lebih akurat. Customer juga nyaman, jadi nggak over budget. Kita bisa kerucutkan yang dibenerin yang rusak-rusak aja. Akhirnya begitu estimasi, bapaknya ngerjakan kaki-kaki dan rek stir. Setelah turun selesai, kita coba ternyata shockbreaker-nya macet. Macet kunci ya. Ya, terus bapaknya komplain, mobil saya kok jadi nggak enak, gini keras. Ya kan sudah disampaikan tadi Pak di awal, ini sudah pasti shocknya Mas. Iya, pasti shocknya. Akhirnya dibelikan sama orangnya dan sembuh. Terus berikutnya orangnya balik ke sini ngerjain paket yang lain. Paket yang lain. Oke. Ya, yang jelas penjelasan dulu, edukasi dulu, pencerahan dulu. Jadi mengerjakan kaki-kaki itu gampang-gampang susah ya. Iya, Pak. Karena kan kaki-kaki bagian bawah kan peritil-peritilannya kan banyak sekali kan, kadang-kadang ada mobil masuk keluarnya apa, terus pengennya sekali jadi, sekali selesai, sekali sembuh kan gitu loh. Kadang kan ya kita sebagai montir ya, kadang kan juga ada lale, tapi ada juga yang teliti aja kadang ya seperti ini tadi, kayak shockbreaker tiba-tiba gak taunya ngunci macet akibat dari digantung atau apa. Itu kan terjadi di kerbos itu ya di kerbos kan kadang begitu, kalau digantung kan suka ngunci gitu loh ya. Mungkin suka ngunci itu karena performa shock sendiri juga katanya itu mulai lemah. Apa bos dalamnya itu hancur Pak Jono? Oh hancur. Nah, itu kan ada PR kan juga mentalnya kan juga nggak bisa full gitu loh. Nah begitu diangkat kan yang pasti turun semua. Nah itu si rontokan ini tadi nyumbat di pegasnya, akhirnya begitu turun dia macet, nggak bisa naik balik lagi. Macetnya mergo kotoran di dalam sok itu ya. Iya Pak. Iya. Oke. Apa lagi nih?
seru ini. Itulah. Yang penting, yang penting ke depan itu benar-benar sejak awal dijelasin dan diedukasi itu para customer, karena tujuan kita ini meningkatkan kepuasan pelanggan, kepuasan kan, pelanggan, gitu loh. Ya. Kita welcome lah. Mm-hmm. Dan nah ini untuk Malang sendiri, reminder ke customer juga dilakukan. Selalu dilakukan, ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan kalau udah mau habis garansinya ya kita ingatkan ya. Customernya sebelum garansi habis, alangkah baiknya kita bawa ke sini dulu Pak, untuk dilakukan pengecekan, kita juga bisa introspeksi kerjaan kita gitu loh Pak. Betul. Yang memanfaatkan fasilitas itu di sini, ya enggak sini aja ya, di seluruh cabang Jandra ya kita untuk pengecekan sampai masuk tahap estimasi sebelum ada dealan dari customer itu masih gratis. Jadi tenang, enggak ada syarat apapun. Kalau semisal ada pun charge, kalau enggak sesuai SOP, enggak keluar nota dari admin, jangan dikasihkan ya. Oke. Good. Jadi udah SOP ya termasuk ya. Jadi pengerjaan garansi 1 tahun itu sebelum masa garansi habis itu dihubungin ya. Diingatkan. Yo enak gue gitu loh, penak gue gitu loh. Ya kita welcome lah ya. Iya, welcome. Ya, kita juga terima kritik saran, kalau ada yang ingin disampaikan ataupun ada kritik masukan silakan ditulis aja ya. Kita ada LHP dan LKP. Itu nanti tujuannya buat menjaga performa kinerja kita semua, Pak. Oke. Bagus, keren. Nah, terus untuk yang DMT, terus untuk yang bagian tech, people and culture, itu masing-masing ada PIC-nya ya? Gimana Pak Jen? Itu si DMT, iya. Terus tech, iya. People and culture, itu mereka ada PIC-nya masing-masing? Iya, ada ya. Atasannya masing-masing. Ada ya? Iya. Kayak people and culture, siapa itu? Mbak Dina. Oh Mbak Dina, iya. Itu PIC-nya ya. PIC. Terus untuk bagian tech itu Mas Adin. Mas Adin. Iya. Nah untuk DMT? DMT Mas Luki. Oh Mas Luki. Iya, Mas Luki. Ini Luki. Oh. Lagi ikut rucur ya. Oh iya, ada penugasan. 42 hari. Gak terasa, ini udah Malang. Masuk ke hari berapa ini Pak Jeno? Hah? Masuk ke hari berapa? Ini hari ke berapa ya, Rek ya? Hah? Enggak dong. Tanggal, nah awakmu ya. Kan mulai ini kan tanggal 6. Ya, sebulan kurang. Iya, gitu. Aduh, ya capek sebenarnya, tapi ya asik sih. Asik. Hiburan. Banyak cerita ya, Pak Jeno. Iya, uang kalau melihat uang senengane nyiksa dhewe. Udah naik gunung gitu. Nah, tapi enak, asik. Hiburan, banyak cerita juga buat pengalaman juga. Nah, untuk sini security-nya ada? Ada Pak Jena. Untuk siang ada security, tugasnya itu nyebrangin customer, bantu ngarahin ke administrasi. Oh gitu. Terus bantu parkir juga. Bantu parkir nah, juga. Nah, kalau ya. Malam kita ada security sendiri buat jaga. Buat jaga malam. Iya, buat jaga biar steril. Iya, oke. Okay. Aman lah ya. Gitu. Oke, Pak Jimmy aslinya mana? Kalau saya campuran Pak Jeno ya, untuk lahir sendiri itu di Sampit, ayah orang Pontianak. Oke. Okay. Terus besarnya di Jawa. Oh di Jawa. Di Pare. Wong Pare rek. Tebak no itu. Udah berkeluarga? Alhamdulillah sudah Pak Jeno. Sudah ya. Ini istri juga udah isi bulan udah. Trimester pertama. Alhamdulillah. Keren. Selamat. Terus itu jaga kesehatan tuh. Iya Pak Jeno. Itu asupan gizinya harus benar-benar terjaga karena lagi hamil kan ya. Gitu lagi sih. Terus sehat-sehat selalu Pak Jimmy. Iya Pak Jeno. Salam kagem istri ya. Gitu. Terus Pak Jimmy ya Malang dijaga betul ya. Semuanya di manage. Siap. Yang penting buat kru utamakan keselamatan dan kesehatan. Siap ya. Pak Jeno. Wis, aku tak pamit, sesuk mau kak ke Jember gitu. Oh, iya, siap. Sono Jember itu
Pak Slamet Pak itu, Slamet, ya. Menunggu itu. Bosnya nggak pernah rini blas. Terus aku jawab, ya Pak, ngekleng gue hati. Ya wes, oke. Okay, ya. Terima kasih, Pak Jeno. Semoga berkesan okay. Untuk perjalanannya menyenangkan, Pak Jeno. Oke, okay, terima kasih. Oke okay, guys, cukup. Sekian ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Jimmy, alhamdulillah akhirnya bisa sowan ke Malang. Bisa sidek di Malang ini iya. Dengan menyenangkan sekali ya alhamdulillah bengkelnya rame. Bye bye, terima kasih.